Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan mata pelajaran instalasi motor listrik 2. Dengan materi counter dan rangkaian aplikasi pada program PLC Zeliosoft. Bersama dengan Ibu Wardaningsih. Yang pertama akan kita bahas mengenai counter. Counter itu berfungsi untuk menghitung jumlah perubahan input. Kemudian dapat untuk membatasi banyak perubahan input. Ada dua jenis counter, itu menghitung naik atau up counter dan turun down counter. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat juga counter mekanik dan elektronik. Counter akan mengeluarkan nilai logika 0 dan atau 1 bila nilai preset telah tercapai. Counter di Zelio bekerja seperti halnya counter mekanik dan elektronik, yaitu membandingkan nilai yang terkumpul dengan nilai pengesetan dan hasil pembandingan dipakai sebagai keluaran. Dalam aplikasi-aplikasi yang menggunakan counter, umumnya bekerja sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung ke nilai preset, setelah tercapai akan menghasilkan suatu event. Membuat suatu event tetap terjadi sampai counter mencapai nilai preset baru berhenti. Pada diagram leader counter digunakan seperti menggunakan coil dan kontak. Coil counter berfungsi sebagai input bagi counter, sedangkan kontak counter berfungsi sebagai output dari counter. Nah, ini dia gambar tampilan dari Zeliosoft kita. Counter kita klik di sini, di bawah ini. Di sini ada C1 ini kontaknya, kontak dari counter, kemudian C, D, dan R itu adalah coil dari counter. Nah, jadi hampir sama dengan penggunaan tema caranya. Parameter counter. Nah, ini parameter counter. Yaitu presetnya itu kita, misalnya kita menggunakan 10 kali, nah kita ketik 10. Atau 5 kali, apel mau dimasukkan atau parkir mobil. Sampai 50 mobil misalnya, kita ketik di sini 50. Kemudian jenis output counter, kita klik pilih output on when the preset value is reached. Di sini kita pilih, kemudian kita klik OK. Jadi tugas kamu untuk counter, kamu buat rangkaian parkir otomatis berbasis PLC Zelio. Ini gambar rangkaian kontrolnya. Kamu buat leader diagramnya dalam catatan dan program leader diagram di laptop atau komputer serta kamu simulasikan. Nah, jadi penggunaan counter ini hampir sama dengan timer. Di sini di pada timer coilnya itu TT1. Kalau pada counter ini CC1. CC1. Nah, kontak pada timer itu kan T. Kalau kontak NO-nya T besar, kalau kontak NC-nya T kecil pada timer. Kalau pada counter itu C1 ini. Nah, kontak NC-nya. Nah, kemudian ini untuk kontak NO-nya. Nah, kemudian kita lanjut pengepakan buah apel dengan program PLC Zeliosoft. PLC Zeliosoft di sini berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan proses pengepakan buah apel secara otomatis. Proses kerjanya, ini tekan tombol on maka motor penggerak M1 akan bekerja. Dan Q1 conveyor pembawa kotak box buah apel akan berjalan. Kemudian dalam waktu 3 detik, konveyor pembawa kotak atau box akan berhenti karena dihadang oleh sensor box dan telah menyentuh limit switch.
Kemudian motor penggerak Q2 conveyor apel akan bekerja dan menjatuhkan buah apel ke dalam kotak box. Di dalam kotak box ada sensor cahaya untuk mendeteksi setiap apel yang jatuh. Bila telah berjumlah 10 buah dalam hitungan 10 detik, conveyor pembawa kotak box akan kembali berjalan. Nah, untuk menghentikannya, kita tekan tombol. Nah, ini skema prosesnya. Nah, ini tadi conveyor box motor. Nah, ini berjalan, kemudian mendekat, menggerakkan Q1, kemudian dalam waktu 3 detik conveyor apel ini, di sini ada sensor, memasukkan apel ke box. Nah, sampai 5 atau 10 buah, nanti dia jalan. Sudah mencapai waktu 10 detik, jalan. Dan seterusnya. Nah, untuk matikannya kita tekan tombol off. Nah, stop ini. Untuk memulainya kita tekan tombol on atau start. Program PLC Zelio dalam leader diagram. Nah, ini leader diagram yang akan kita buat nanti. Nanti kita simulasikan. Nah, ini instalasinya pada trainer PLC, diagram kontrol pada trainer PLC. Nah, ini inputnya, input on, off. Kalau kita pakai limit switch, ini limit switch. Kemudian ini sensor. Nah, ini termasuk input. Jadi ada 4 buah inputnya ini. Outputnya, kalau yang kita butuhkan tadi 2, kita pakai 2. Kalau ada 3, kita pakai 3. Nah, kita pakai output tadi 2. Nah, ini kita com-nya kita kopel ini. Com kita kopel, kemudian kita hubung ke fasa. Begitu juga dengan output, kita kopel, kita hubung ke fasa. Nah, kemudian yang satunya lagi dari output nih kita hubung ke M1. Nah, kemudian yang satu laginya ke box-nya, ke coilnya, coil box. Kemudian kalau ada lagi, ini M2, kita hubung ke M2 atau ke coilnya yang A1-nya. A2-nya ke netral ya. Kemudian dari fasa kita hubung ke MCB, netral juga dihubung ke MCB. Diagram utama atau daya pada motor listrik 3 fasa. Kalau kita menggunakan 2 motor, nah ini, jadi hampir sama dengan rangkaian berurutan 2 buah motor. Jadi dari motor kita hubung ke tor dulu, kemudian ke kontaktor, baru ke MCB. Nah, motor kedua juga dari motor hubung ke tor 246-nya, kemudian kontaktor. Nah, ini kita kopel 1 dengan 1, 3 dengan 3, 5 dengan 5, masuk ke MCB. Kita buat leader diagram pengepakan apel. Kita create new program, pilih IO, pilih serial PLC, next, next, klik leader, klik next. Kita ambil inputnya I1. Kita buat komennya on, dan kita klik display ini, kita klik OK. Kita ambil input kedua untuk tombol off, kita kasih nama. Kemudian kita garis, kita ambil coil M1. Kita kasih komennya motor penggerak. Kemudian kita buat penguncinya, pantat M1. Kita kasih garis.
Kemudian kita buat kontak bantu di sini. Kontak bantu M1. Kemudian di sini kontak NC T1, T2. T2 dulu. Kemudian kontak NC T1. Klik kanan, normally close. Kemudian kita garis. Nah, ini coil Q1. Kita kasih nama conveyor box. Kemudian kita garis ke bawah. Ini untuk timernya, coil timer T1, waktunya 3 detik, klik OK, kita kasih nama ini sensor box, sensor box, kemudian kita garis ke bawah. Kemudian di sini ada kontak NOT1. Kemudian kita garis coil Q2. Ini kita beri nama conveyor apple. Apple. Kemudian kita garis lagi ke bawah, kontak bantu Q2. Dan kita garis ke coil timer kedua. Kita kasih waktunya 10 detik. 10 detik. Oke. Kita kasih nama dia sensor. Buah apel. Nah, ini waktunya 10 detik. Kita simulasikan. Kita klik run. Kita hidupkan tombol I1 dari sini bisa juga. 3 detik, 10 detik, 2, 3. Kemudian ini 3 detik sensor box, ini sensor buah apel 10 detik. Ini 3 detik, 2, 3. 10 detik. Jadi satu buah apel 1 detik ya. 2, 3. Nah, ini 10 detik, 10 buah masukkan apelnya. Nah, untuk kalau tidak kita matikan dia terus jalan. 3 detik, 10 detik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. Nah, kemudian masukkan apel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian sensor box. Sensor buah apel, sensor box 3 detik, sensor buah apel masukkan apel 10 detik, dan seterusnya. Untuk matikannya kita matikan dengan I2, mati. Nah, kita stop dan kita klik edit dan kita simpan. Itulah leader diagram pengepakan apel dan telah kita simulasikan. Nah, tugas kedua, kamu buat program leader diagram
pengepakan apel secara otomatis dengan PLC ZelioSoft dan simulasikan. Selamat bekerja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.